40 diberikan. 41. 9.35 kereta api Bogowonto tepat pada pukul 10 pagi sebagai KA135 relasi Lempuyangan Pasar Senen diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Selamat pagi teman-teman, saya ucapkan dari kawasan JPL 352. Pagi ini waktu menunjukkan pukul 10 pagi barusan kereta api Bogowonto diberangkatkan. Pagi ini kabarnya lokomotif CC2030203 livery 2 garis biru akan pulang ke Bandung, bukan ke Surabaya, setelah menjalani perbaikan di Balai Asa Yogyakarta. Kabarnya akan ditraksi gandakan di kereta api Pasundan KA239 relasi Surabaya-Bandung ya. Kita nanti akan lihat proses transiran dan keberangkatan Pasundan double traksi lokomotif livery 2 garis biru. Sebelum itu ini ada kereta api Bogowonto KA135 yang baru diberangkatkan melayani kelas eksekutif, ekonomi premium dan priority. Prioritinya di belakang lokomotif nih teman-teman. Dia kereta api Bogowonto kelas ekonomi premium eksekutif dan priority KA135 dengan lokomotif CC2040303 depo induk Yogyakarta teman-teman, baru berangkat ya menuju Jakarta. Oke, jadi kita akan tunggu kereta api Pasundan PLB239A dari Surabaya Bandung, Surabaya Gubeng tujuan akhir Kiara Condong yang nanti akan double traksi lokomotif CC2040 Depeduksi Dotopo selesai menjalani perbaikan di Balai Asa Yogyakarta. Simak videonya sampai selesai, kita akan tunggu kereta api Pasundan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman-teman yang nonton video ini dan baru bergabung di channel ini. Kita tunggu yuk kereta api Pasundan dari arah Surabaya. BBM dengan lokomotif 201-8301 DP Induk Cipinang melintas Lempuyangan. Manahan kelas eksekutif dan priority berjalan langsung dengan lokomotif CC 03 9808 teman-teman. Mantap.
Jadi rangkaiannya belang-belang ya. Ada yang coklat, ada yang putih, dan ada yang abu-abu stainless steel. Ini rangkaian gado-gado kereta apa aja ada. Tujuan Jogja. Lokomotif livery 2 garis biru 2030203. Oke, pengiriman lokomotif CC 2030203 dari Depo Lokomotif Jogja ke Lempuyat telah tiba ya. Ini akan digandengkan di kereta api Pasundan KA 239 dari Lempuyangan hingga ke Kiara Condong double traksinya. Oke, kita akan tunggu kereta api Pasundan, nanti kita akan melihat proses langsiran. Ternyata lokomotifnya sudah diputar. Kemarin ini waktu keluar Balai Yasa ini lokomotifnya ujung pendeknya arah ke timur ya, arah ke timur, tapi dan ujung panjangnya ke arah barat, tapi ini udah diputer. Ini kemungkinan kayaknya nanti jalan yang posisi di depan deh CC 2030203 nya. Nah, kita lihat saja nanti teman-teman seperti apa posisi double traksinya. Kereta api Sancaka PLB 95A dari Surabaya Gubeng tujuan Yogyakarta berjalan langsung stasiun Lempuyangan teman-teman. Ini kereta api Sancaka melayani kelas eksekutif dan ekonomi premium. Kecor banget tadi obrol semboyan terus. Seperti biasa Sancaka tertahan sinyal di sini teman-teman. Ini di sinyal masuk stasiun Yogyakarta menunggu untuk dilayani ya. Ini berhenti luar biasa di depan saya. Menunggu untuk diberangkatkan lagi. Tertahan sinyal. Nah, itu udah berangkat lagi ya. Udah diberi indikasi aman oleh pihak Yogyakarta. Tadi lokomotifnya 20619 milik Dependuk Sidotopo. Jalannya pelan banget ya di sinyal masuk stasiun Yogyakarta. Nah, ini berhenti lagi. Kereta api Malabar PLB 7013A dari stasiun Malang tujuan stasiun Bandung
kelas ekonomi premium dan eksekutif. Berjalan langsung stasiun Lempuyangan, tonton pada pukul 11.13. Pukul 11.35 kereta api Pasundan PLB 239A diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Kereta api Pasundan double traksi 203, 203 dan 203 9813. Kiriman lokomotif CC 203 40 livery 2 garis biru menuju Bandung setelah perbaikan, teman-teman. Kereta api Pasundan double traksi 203-203 dan 203-9813 menuju arah Kiara Condong selesai perbaikan. Semoga lokomotif livery 2 garis biru tidak rusakan lagi, teman-teman, dan tidak mengalami gangguan lagi setelah perbaikan. Oke, itu dia hunting siang kali ini spesial Pasundan double traksi. Sekian dulu videonya sampai sini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan selamat siang dari kawasan Barat Stasiun Lempuyangan di CPL 352. Sampai jumpa.